naik sepeda. Naik sepeda, naik sepeda. Berarti disempat dihentikan, ya, kemudian dihentikan di lokasi begitu. Alhamdulillah. Bukan ya, salam. Oh, yang upaya kami, upaya kami karena kebetulan kami kemarin dan setelah itu kami terus kami berdebi. Kontak supaya kami anak-anak sekarang kalau berangkat sekolah itu jangan sendiri. Terus banyak anak tersebut yaitu kami ada temannya yang sunggingnya rumahnya. Nah, kan jauh dari Kalibutu. Itu karena terus yang mendampingi Pak. Saya kalau sekolah kan ambil ceritanya kan ya yang pagi lah. Yang sore dengan tanah. Yang sore itu gini, yang sore itu bahkan saya terima informasi ketika kemarin pagi kami konfirmasi. Terus, yang sore itu. Nah, tapi sore tidak masuk pada kami. Terus dan juga tidak ada nyawa ya. Tidak ada misalnya, tidak ada laporan, tidak ada efek. Katakanlah, tidak ada sama. Karena ibu yang kemarin sampai katanya kan sampai lari ke sini. Lari ke sini, lari ke sini, Pak. Itu yang kami. Saya tidak dengar dari kemarin dengar itu dan begitu tidak dengar terus tidak ada yang menginfokan akhirnya terus hilang dengan sendirinya. Pak, kalau yang pagi itu kejadiannya kapan? Bukan berarti bukan serentak dalam satu hari. Tidak. Berarti kalau yang pagi itu kan orang tuanya masih utuh. Masih utuh. Jadi kan bukan tidak ada kemungkinan mungkin yang jemput bapak atau siapa kan tidak. Ya itu punya beda. Kalau bapaknya kerja di Jepulon. Pokoknya gitu loh, kami itu ketika anak kami tanya, wah anak masih ada, kami dari Leni menanya, barangkali kami nyari timing yang pas, karena kami jaga itu aspek kecil anak. Nanti biar wajib melakukan penyidik. Sudah membuat dalam arti berita tersembunyi. Nanti kejambretan nih. Kemungkinan kejambretan itu sudah kesimpulan atau masih? Nah, ini pun kan masih juga dan ini kan ada kejadian seperti ini. Tapi untuk penculikan saya kira enggak. Karena itu ya jam rame gitu. Jalur rame. Dan cuman kalau penjabretan ke targetnya anak-anak yang kan nggak pakai kalung, nggak pakai. Nanti naik lagi. Berarti kita kan melalui menjurusin, nah itu penculikan nanti itu nanti. Tadi kan gini dan kita juga sempat wawancara dengan kepala sekolah. Pengakuan dari korban itu kan. Jadi dia ketika keluar rumah itu sudah merasa dibuntuti sama yang sepeda motor. Setelah melalui jembatan yang arah ke sekolah, kebetulan tempat itu sepi. Terus kemudian ada mobil yang menghalangi, terus dia dipepet sama motor. Itu kan keterangan sementara. Kita kan perlu cek BKP juga, benar mudah bisa ini ngomongin kan ini kan dari orang jamuan kita sudah komunikasi dengan sekolah termasuk anaknya. Akhirnya ini memang ada kejadian tasnya itu kita indikasinya ke situ ya. Kalau indikasi ke Bandar Kereta. Karena memang ada berbagai kejadian yang terjadi di tempat kita bukan di Bandar Kereta.